Selamat siang SMK Muhammadiyah 1 Lamongan. Iya. Masih semangat semuanya? Masih. Boleh tepuk tangan kalau semangat. Ada apa di sini? Ada beasiswa. Mantap, mantap. Kalau tak lihat ceweknya cantik-cantik ya. Subhanallah. Terutama Mbak yang depan ini ya Allah. Mbak, semen, Mbak. Cantik loh semen, Mbak. Ibarat makanan itu Mbaknya ini kayak sop sayur sop tuh, teman-teman. Iya, sayur sop. Sayur sop. Sayur sop kan udah bening, nyegerin. Wah, ya Allah, ya Allah. Tapi sayur sop itu enaknya makannya sama sambal, Pak. Aku mau kok jadi sambalnya. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Kavit. Dan saya ini gini, teman-teman, mau cerita sedikit. Aku ini takut sama jarum suntik. Iya, aku cerita. Ngeyel lah nari-nari gitu. Ya aku ini takut sama jarum suntik. Tiap mau suntik itu kata dokter mesti bilang, gak apa-apa mas, kayak digigit semut gitu. Semut rang-rang gitu kan. Iya kan. Namanya takut kan tetap takut toh. Tapi besoknya aku beranikan diri untuk suntik teman-teman. Tapi tak kasih kapur semut. Ya, biar gak sakit. Di sini ada yang ini gak sih? Anak motor gak sih? Ada. Yang anak motor boleh tepuk tangan? Wah. Cewek-cewek anak motor. Geng motor ternyata cewek-cewek. Ngeri, ngeri. Aku ini punya temen anak motor juga teman-teman. Ini yang jadi penasaran itu anak motor itu lahirnya apa gitu. Mungkin dari knalpot mungkin kan. Jadi mungkin pagi-pagi gitu kan. Pas ibunya belayar-belayar. Metunggul ke knalpot. Tapi tak lihat mas yang belakang itu. Ah, yang itu. Kayaknya masnya juga anak motor ya. Lahir dari knalpot juga kayaknya itu. Kecampuran nganu apa oli kayaknya itu. Ya aku nih anak motor juga teman-teman, tapi aku enak kalau di Lamongan itu enak pakai motor masih bisa ngebut-ngebut ya kan. Aku nih tinggal di Surabaya, aku nggak bisa ngebut di Surabaya teman-teman, soalnya nggak punya motor. nggak aku punya motor teman-teman, tapi motorku itu motor tua, motor klasik Vespa tahun 72 teman-teman. Saking tuanya itu kalau aku manggil Vespa aku itu mbah. Mbah. Jadi pas mau naik, amit mbah. Enggak, Vespa itu kalian tahu kan? Vespa kan ada yang modifnya macam-macam ya kan? Ada yang modif ekstrim itu, yang rodanya banyak ya kan? Kemarin aku lihat itu ada yang modif ekstrimnya itu pakai gubuk gitu. Kasih gubuk, sumpah. Ini mungkin kalau ditanya gitu, kan ada anak kalau ditanya sok jual mahal gitu. Rumahmu mana? Enggak tak gowo gitu kan? Kalau ini enak, rumahmu mana? Iki. Ya kan? Dan aku pernah juga teman-teman, di Surabaya itu pernah ngebut, naik motor, ngebut itu kecepatannya sampai 120 km per jam. Wah, sumpah. Tapi tak lihat kanan-kiri kok sik podo. Sik jagang tengah ternyata. Pantes ya kan? Ya. Pantes kok sik sama. Dan cewek ya, cewek itu kalau naik motor itu bahaya teman-teman. Kak ndelok-ndelok merem-merem enggak ber. Ada lagi cewek itu sen kanan belok kiri, ya kan? Sen kiri belok kanan. Kadang udah ngesen kiri tangannya masih gini, ya kan? Ini apa? Mabur. Ya. So aneh-aneh cewek-cewek itu teman-teman. Ya kan? Dan dari motor itu aku juga bisa tahu status hubungan dari cowok-cewek saat boncengan teman-teman. Terus, kalau ada cowok-cewek boncengan, terus yang cewek pegangan baju gini, ya kan? Itu masih PDKT, ya kan? Sungkan, ya kan? Tapi kalau udah pacaran, megangnya gini, ya. Kadang kalau pacarannya lama, taruh di pundak itu biasanya, dagunya dek gitu, ya. Itu kasihan cowoknya, ya kan? Kalau taruh di pundak, otomatis kan harus nyetirnya gini, toh. Nyetir telung jam, tengengen ya, wow, ya, wow. Ada lagi cewek, cowok-cewek kalau ceweknya boncengan terus megangnya pundak gini, ya kan? Ah itu berarti naik gojek. Enggak. Dan lagi teman-teman, aku ini punya cita-cita pengen punya pacar 11 teman-teman. Terus. Pasti keren ya kan? Kalau punya pacar 11 itu pasti keren. Kayak pemain sepak bola gitu kan. Jadi nanti pacarku semuanya tak kasih nomor punggung. Keren ya kan? Jadi pacar pertama nanti tak kasih nomor punggung 1. Tak jadikan kiper ya kan. Pacar nomor 2 tak kasih nomor punggung 10. Jadi striker ya kan.
Nanti aku jadi bolanya, teman-teman. Yang ditendang ke sana ke sini tanpa kepastian. Ini buat yang cowok-cowok ya, tak kasih tahu buat yang cowok-cowok. Ini tips biar kalian enggak jomblo, teman-teman. Cewek itu intinya cuma satu, pengen di ngertiin, ya kan? Gitu? Sumpah. Pacarku itu kemarin gitu. Aku ini cowok pengertian kan. Cewekku itu tiba-tiba bilang gini, "Sayang, ayo jalan-jalan," gitu. "Ayo." "Kemana?" "Ke tempat yang dingin-dingin gitu." "Ke Malang." "Enggak, pengennya yang ada salju-saljunya." "Oh ya Allah." Ya kan? Sebagai cowok yang perhatian, ya kan? Cewek kalau udah minta ke tempat yang dingin-dingin terus ada saljunya, wah, tak ajak ke cuci motor, ya kan? Ada saljunya. Ya, terima kasih teman-teman. Saya Kavit. Thank you Kavit. Thank you so much. Panas ya? Iya. Panas? Iya. Kamu gak punya trip sulap? Enggak. Kamu kan sulap. Biasanya sulap. Sekarang gak pakai sulap dulu. Kenapa? Enggak apa-apa. Pengen aku ya. Bisa sulap. Apa? Kamu bisa sulap? Bisa. Apa? Satu cewek boleh maju? Saya butuh satu bantuan ini, cewek. Mbak ini. Ayo maju. Siapa jangan malu-malu. Sini maju. Ayo. Mana? Siapa? Ayo buru. 1, 2, 3 maju. Kalau enggak aku ambil nih. Siapa? Ayo maju. Ayo maju cepat. Ayo cepat. Masa TV lu, Pak? Cantik-cantik tapi pada malu mereka. Iya. Ya rata-rata. Oke, geseran. Sulap. Oh kamu bisa sulap? Bisa, ya. Saya bisa sulap. Gak mau kalah sama Kavit ya kan. Kavit pinter sulap. Biasanya para jomblo, iya. Para jomblo itu dia semuanya serba kosong. Coba ya. Kamu jomblo kan? Coba. Oh enggak, aku punya pacar. Mana pacar yang enggak ada di sini? Oh iya. Ini sama Mbak. Coba sekarang Kavit keluarkan tangan kanan kamu. Gini. Kosong enggak? Kosong. Tangan kiri? Ono mike. Sini gue pegang. Kosong. Kosong. Hatimu? Kosong. Kosong juga. Nah beda kalau cewek yang lagi berbunga-bunga. Oh. Coba. Tangan kanan? Kosong. Tangan, kenapa gemeter begini? Santai aja, santai. Tangan kanan? Kosong. Tangan kiri? Kosong. Nih ya, kalau cewek yang berbunga lihat. Kalau diginiin? Jadi satu. Gak kosong lagi hatinya. Tepuk tangan dulu dong boleh. Tuh. Aku punya trip sulap. Kamu gak bisa kan kalah 1-0 Kavit sama Bram. Aku bisa sulap, aku bisa sulap. Bisa gimana? Pegangin Miki. Mana? Lihat. Wow. Enggak. Satu. Set. Tadi dua. Anak TK juga bisa kali, Fit. Ya udah tepuk tangan dulu buat Kavit. Thank you. Thank you juga buat kamu.